Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi la alina azim amma ba'du Kaza mukarrarun wa zu hasrin warad نائب فعل لاسم عين استند dan seperti ini mukarrarun diulang-ulang wazu hasrin dan yang meringkas dan meringkas warad yang datang نائب فعل al-kadanya gantian bagi fi'il lismi ainin bagi isim ain istanada yang bersandarnya. Kaza itu jar majrur, irabnya jadi khobar muqaddam, mukarrarun menjadi khom, ya, mutada muakhar. Wazu asrin, wawnya atab zu itu matupun ala mukarrar. Zu mudaf asrin mudaf ilaihi warad fil madi. Naibun fa'alnya dhamir mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Naiba fi'lin, naiba itu isim fa'il, i'rabnya jadi hal. I'rabnya jadi hal. Naiba mudhaf fi'lin mudhaf ilaihi, ismi jar majrur isim mudhaf ainin mudhaf ilaihi istanada fi'il madi. Fa'alnya domirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa yaudu ila ala fi'lin ay artinya kazalika seperti demikian yuhzafu dibuang ya seperti demikian seperti yang kemarin ya dibuang amil masdar akan amil masdar ujuban halkan wajib jadi amil masdarnya dibuang datang-datang ada masdarnya aja gitu. Iza nabal masdaru apabila mengganti oleh masdar an fi'lin daripada fi'il. Ya. Istanada yang bersandar ia lismi ainin kepada isim ain. Ai artinya ukhbiru bi anhu, artinya dikhabarkan dengannya darinya. Jadi dikhabarkan, dijadiin khabar. Wa kana al masdaru dan adalah masdarnya itu mukarran. Diulang-ulang au masuron atau diringkas ya yang pertama fa misal mukarrarin maka misal yang diulang-ulang jadi masdarnya diulang-ulang zaidun sayron sayron zaid jalan-jalan wa takdiru takdirnya zaidun yasiru sayron zaid berjalan semata-mata berjalan. Memang kita jarang menemukan ini Zaidun sayron sayron jalan ya. Ya, orang kebanyakan kalau nulis itu berusaha untuk semudah mungkin. Karena ketika mudah itu menggambarkan kepiawaian seorang penulis. Jadi kita berusaha untuk semudah mungkin. Kalau sulit enggak? Itu pengalaman saya begitu. Saya berusaha untuk semudah mungkin. Jangan bikin sulit. Ya, yang gorib-gorib kalau bisa jangan. Ya, kita bikin redaksi, bikin ibarat ya, semudah mungkin, gampang orang cerna. Ya. Karena kalau ketika kita bikin redaksi yang mudah, insya Allah orang senang baca kitab kita. Maka ketika susah, orang kurang senang. Sih, tapi susah janganlah kesusahan. Fathul Mu'in susah itu. Tapi kalau ya siapa dulu yang baca? Ya kalau yang bisa baca ya mudah gitu.
Yang susah itu fatul jawad. Yang susah itu fatul jawad. Itu kiai-kiai udah bilang susah itu. Kalau fatul mu'in sih enggak. Insya Allah. Ya, kalau kita udah ngaji bisa. Fahuzifa, jadi kalau masalah susah, mudah, kalau pandang saya bergantung siapanya. Gitu. Kalau dia jago, baca kitabnya, piawai, jam terbang yang hebat, insya Allah mudah saja. Fahuzifa yasiru, maka dibuang yasiru, ujuban halakana wajib, rikiyami takrini maqamahu. Maka dibuang lapas yasiru, halakana wajib. Karena berdiri pengulangan di tempatnya. Sairan-sairan. Wa misalul mahsuri, dan bermula misal yang di yang kedua nih. Misal diringkas, ma zaidun illa sairan. Ini namanya ada mahsur nih. Tidaklah Zaid kecuali berjalan. Innama wa innama zaidun sairun, dan hanyasanya Zaid berjalan. Ya, jadi dibuang itu, amilnya dibuang. Ya, tinggal masdarnya doang. Ya. Wa taqdiru, takdirnya ma zaidun illa yasiru sairun. Takdir gitu. Tidaklah Zaid kecuali berjalan, ia semata-mata berjalan. Wa innama, dan hanyasanya Zaidun, wa innama Zaidun yasiru sayron, dan hanyasanya Zaid berjalan, ia semata-mata berjalan. Wa huzifa yasiru, maka dibuang, akan lepas yasiru. Ya. Ujuban hal karena wajib. Kenapa? Lima fil hasri minat ta'kidil qa'imi maqamat ta'kidil qa'imi maqamat ta'kiri. Lima, karena lamnya ta'lil. Karena maknya, nggak usah terjemah maknya. Lima fil hasri, karena di dalamnya terdapat meringkas. Minat ta'kidil qa'imi, daripada ta'kid yang berdiri, daripada menguatkan yang berdiri, ya, ada ta'kid di situ, ada ta'kid. Jadi kalau kata-kata redaksinya kayak begini mengandung ta'kid. Begini, ma zaidun illa sayran, ini mengandung ta'kid. Inna ma zaidun sayran, ini mengandung ta'kid, ta'kid. Ada makna penguatan. Ya. Ada makna penguatan. Bisa aja kayak tadi tuh, Zaidun yasiru sayron. Nah, kalau itu enggak ada taukid di situ. Tapi kalau pakai ma Zaidun illa sayron, inna ma Zaidun sayron, ini mengandung taukid. Ada penegasan. Ada penguatan. Tuh, jadi kalau kita kalau menulis kitab, ada yang kita pengen tegesin, kita pakainya hasr. Adat hasr itu diantaranya gini, ma zaidun illa sayran, ya, innama zaidun, ya, innama zaidun sayran. Itu kalau kita mau nulis, ada sesuatu yang kita ingin tegaskan di situ. Nah, redaksinya pakainya itu ibaratnya. Ya, lima fil asli, karena di dalamnya terdapat ringkasan minat ta'kidil qa'imi, daripada ta'kid yang berdiri, maqamat ta'kidi di tempat ta'kid al-qa'imi yang berdiri, maqamat takrir di tempat pengulangan. Fa in lam yukarrar wa lam yahsar lam yajibil hasbu. Maka jika tidak diulang masdarnya dan tidak dihasr, ya, enggak pakai illa tadi begitu, enggak pakai innama, lam yajibil hasbu, maka enggak wajib buang amilnya, ya. Nah, seumpama Zaidun sayron, ini enggak wajib. Jadi boleh taruh, boleh enggak. At-taqdiru, takdirnya Zaidun yasiru sayron, Zaid berjalan, dia semata-mata berjalan. Fansyita, maka jika kau kehendaki, jadi boleh saja. Hazamta, maka engkau buang yasiru. Ya, kau buang. Jadi enggak pakai yasiru. Wa in syi'ta, dan jika engkau kehendaki, sarakta, maka engkau jelaskan. Artinya ditaruhin tuh lapas yasiru bi dengannya, taruh. Jadi silakan mau pakai yang mana.
Ya, jadi jika tidak diulang-ulang. Ya. Jadi tadi kan begitu, kaza mukarrarun, seperti ini. Artinya apa? Dibuang. Seperti ini wajib dibuang, mukarrarun, yang diulang-ulang. Ya, diulang-ulang dibuang. Wazu asrin, dan ada meringkas. Jadi ada dua. Ya. Berulang-ulang dan diringkas. Dibuang tuh, wajib dibuang. Nah, kalau tidak berulang-ulang, tidak dihasr, maka tidak wajib buang. Wallahu a'lam bishawab.